محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور صدى المدينة صلى صلاة cendol dawet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hafid Hakam di channel Hakam Official. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support channel Hakam Official dan juga apa namanya selalu subscribe, like. Tapi jangan buat akun terus. Kalau punya satu akun, subscribe-nya satu aja. Jangan karena banyak akun nyuruh subscribe terus kalian buat email dan kalian subscribe jangan. Oke guys, tanpa basa-basi lagi. Saya lagi serak sekarang. Makanya sekarang kita mau keluar cari Indomaret atau apalah, kita cari minuman yang bisa menyegarkan tenggorokan kita. Ini penginapan kita di sini. Desainnya bagus banget guys ya, seperti ada di bawah tanah gitu kan. Ini sangat indah, di luar panas tapi di dalam adem banget karena ada AC-nya. Kalau gak ada AC-nya ya sama aja. Sekarang kita berada di Banyuwangi dan tunggu kelanjutan vlog di Banyuwangi. Sekarang kita cari minuman penyegar tenggorokan dulu. Jus. Halo, kalau sampean tahu video yang ngasih surat sama Mas Hendra itu orangnya ini. Iya. Ini udah laku. Sungguh ban? Iya kok. Sungguh deh ya. Sungguh. Ini namanya Mas Yon cabai pedas. Siap 86. Oke, dan di belakang saya sekarang rombongan bis jemaah. Jadi kita dari Poyton itu bawa jemaah ke sekitar 30 bis dan alhamdulillah sekarang lagi di pendopo. Ini namanya Mak Sawi. Ayo. Ini apa namanya sering bantu-bantu di pondok. Ini rumahnya dekat pondok. Iya. Saya dulu sering nginep di rumahnya beliau. Pak si kecil, coba. Iya. Sehat selalu ya. Ayo. Betul. Video kalau video. 1, 2, 3. Sip, paremon. Pemberangkatan jamaah menuju acara. Kita masih di pendopo, tim motor masih di pendopo. Sekarang kita cari angin, santai-santai di alun-alun ini ya. Ini alun-alun kan? Ya pokoknya gitu dah. Taman Sri Tanjung. Taman Sri Tanjung. Di sini agak sorean. Oh, anjir ya, turun lu rasanya. Ini bapaknya anu ini, bapaknya Mas Rizal ini. Mas Rizal Tung itu. Gantengnya. Aman masuk studio. Beneran. Jadi seperti itu guys, jemaahnya sangat kompak sekali, sangat banyak. Ini sekitar 30 bis lebih kalau nggak salah. Semua karena cinta. I love you babe, I love you. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan apa namanya pekerjaannya, karena kan kita mayoritas orang desa. Alhamdulillah semuanya bisa kompak. Doakan kami terus menjadi sebuah muslimin, semoga bisa kompak, istiqomah dan selalu bisa bermanfaat buat masyarakat. Sekian dari saya, bukan sekian, ini masih lanjut. Ya, situasi di sini dulu. Oke. Okay.
Oke, sekarang kita sudah sampai di dulu. Sekarang kita akan takbir baru Sa'ban. Salah-salah pelak. Alhamdulillah, kita udah nyampe di Indomaret, kita mau ditraktir sama Kak Akam. Beneran apa enggak? Iya, serius. Terus atau fakta, kita lihat aja. Oke, sekarang suara saya lagi serak. Saya biasanya kalau serak itu minum fakta. Kita cari dulu. Mana rasa ada ciam ya? Rasa ayam ada? Gak ada. Ini larutan penyegar cepet ketiga rasa janda. Ya Allah bang. Jadi ini guys belanjaan kita. Ada larutan, ada sikat gigi, ada sabun, ada sinetron. Pokoknya hal-hal yang kita butuhkan kita beli sekarang, oke? Karena kita sedang berada di perjalanan. Terima kasih untuk Indomaret. Iya, 11.8. Oke, jadi ini barang-barang punya Kak Iron, Kak Dimas, Kak Aban, dan juga saya sendiri, saya yang traktir. Sombong amat. Oke guys, alhamdulillah kita sudah beli di Indomaret. Sekarang kita akan pergi ke Sendopo lagi untuk istirahat dan melanjutkan acara nanti malam. Doakan semoga acara nanti malam sukses dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe. Oke guys, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang sudah viral di mana-mana, Muhammad Nabina, Subhanallah Muslimin, dan beatbox oleh Nurul Sya'ban. Muhammad Nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru sada'al madina salla salatu wihallab sifatu ya bakhtil lithullu mashi isfa'lu mamatu wahai kekasih Allah ciptaan yang terindah ya Habib ya Muhammad ya Ibn Abdillah wajahmu sangat tampan dan berakhlak Al-Quran ya Habib ya Muhammad alaika salam cendol dawet giro lupat tak gidang lalalala guys, sekarang mau lanjut perjalanan dan semua nunggu teman-teman yang lagi sholat di sana. Halo guys, assalamualaikum. Sekarang kita sudah mau berangkat ke acara nanti malam. Acaranya di lapangan atau di mana saya kurang tahu guys. Tapi yang pasti semoga acaranya sukses dan kita tetap semangat menyanyikan sholawat dimanapun kita berada. Sekarang yuk dengan siapapun dengan pesan. Amin. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star.
shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Say it enough, it gets it.